Okey. Sekarang kita masuk kawasan hutan. Kat sini yang bahaya ni eh. Hati-hati kat sini. Tadi ladang sawit kan. Ini macam hutan sikit lah. Dengan jalan rosak eh. Awas, jalan tidak rata dan rosak di hadapan sepanjang 40 km. Signboard itu je yang ada kat sini eh. Nampak tak signboard dia? Awas jalan tidak rata di hadapan sepanjang, tak tahan tu, sepanjang 40 km. Bukan 1 km ke 2 km ke kan. Sepanjang 40 km. Makna katanya sepanjang perjalanan ni, sepanjang jalan ni. Oh, lori abang ni rosak pula. Nanya. Rosak bos. Tang selekoh pula tu. Corner. Naik bukit. Gila eh. Jadi korang bila lalu jalan ni, stand by lah. Macam saya kata tadi lah, tengok signboard pun dah menunjukkan yang jalan ni sepanjang jalan tak rata eh. Gila. Jangan-jangan kita dapat tengok apa-apa tanda macam tu. Hanya di sini sahaja eh. Jalan tidak rata sepanjang 40 km eh. Aduh, mampu. Gila. Ini macam pun ada ha? Itu macam papan tanda pun ada. Gila. Sebab tu lah, sebab ni saya cakap kalau malam jangan lalu sini. Kadang-kadang binatang buas pun ada lalu kat sini. Jalan dia ekstrim sikit. Dah lah sunyi. Jalan dalam, kalau jadi apa-apa susah lah, rosak ke apa ke, susah sikit. Dulu saya kecil-kecil kan, saya takut tau pakai jalan ni. Saya takut tengok suasana dia menyeramkan. Tengok eh. Dulu kecil-kecil kan, takut. Betul-betul 40 km dia bagi jalan ni macam ni. Okey, jalan, potong. Bagi jalan dulu. Sakit kepala. Corner. Pelan-pelan, corner. Layan pelan-pelan, corner. Nampak? Baru sebiji yang potong saya daripada tadi. Baru sebiji tu je yang potong. Corner lagi. Jalan huru-hara. Jalan ni dah lah menyeramkan. Dengan corner lagi. Suasana dia lagi. Dah. Macam mana saya tak cakap menyeramkan. Tengoklah sendiri eh. Aduh. Jalan dia pun dah menyeramkan. Tak rata 40 km. Aduh bos.
Oyo Ama, Oyo Ama. Ada orang buat jalan rupanya. Ada, ingatkan tak ada. Ada orang repair jalan eh. Oh. Rasap abang tu brek. So jalan ni kalau malam diminta, kalau dah tak ada jalan sangat boleh lah ikut jalan ni. Dulu ada orang yang dia ikut GPS kan. Dia bukan orang sini, jadi dia tak tahulah malam kena pula jalan ni. Bayangkan, korang bayangkan dia takut dia kak malam sorang-sorang ikut jalan ni. Map bawa ikut jalan ni. So kalau boleh elak, elak lah. Bukan apa, takut jadi apa-apa je kan. Rosak ke apa ke, memang tak ada orang tolong ya. Orang nak berhenti pun takut. Satu hal kan, gelap satu hal, mana ada lampu. Kalau malam ni mana ada lampu ni, satu batang lampu pun tak ada. Dia bercampur eh, hutan dengan ladang, dia bercampur. Signal tak ada lah, lain telefon. Oh ya lah. Panjang geng jalan ni. Selekohnya, selekoh dia pun banyak eh. Oh tu dia. Kita tengok atas tu. Naik bukit. Kona bosku, hati-hati selekoh tajam.
Korang tengok macam lintas sepang. Macam lintas sepang bos. Ha. Gila-gila. Ayo yo yo. Tang selekoh naik bukit pula. Lori balak pula tu. Habis. Bila dah sampai kat area sini, lebih ekstrim lah. Jalan dia lebih ekstrim. Tak terkira jalan ni selekohnya. Ini semua geng-geng lori kepala kasut ni. Lori balak kepala kasut. Layang corner. Oh gila, steady. Apa? Orang 3 biji ni, lori kepala kasut ni. Ambil balak kat mana tak tahu. Hari ni dapat layang corner dengan abang-abang balak. Jalan ni jabatan ni ya. Kalau naik motor konvoi mesti lepak atas jabatan ni dulu. Besar lagi ke sungai? Petang-petang ada budak-budak racing kat sini. Budak-budak racing jalan tegak.
sana, tekan terus. Dadah.